Tapi saya gara-gara cinta segitiga, seorang pria paruh baya di Sukabumi, Jawa Barat ini bersimbah darah akibat serangan brutal dari mantan pacar istrinya. Polisi akhirnya berhasil menangkap MD, pelaku pembacokan terhadap Ajun Junaidi yang ditemukan bersimbah darah di rumahnya pada Kamis 27 Januari 2024 lalu. Pelaku sempat buron selama beberapa hari hingga pelariannya berakhir di sebuah kontrakan di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap oleh jajaran Polsek Nagrag, Polres Sukabumi. Kapolres Nagrag, Ibtu Teguh Putra Hidayat mengatakan, dalam pelariannya pelaku sempat bersembunyi selama 2 hari di hutan, kemudian melarikan diri ke Jakarta. Barang bukti yang diamankan, sebilah kapak. Bang, itu direncanakan atau seperti apa melakukan pembacokan itu? Awalnya, menurut keterangan pelaku, itu sementara yang diambil pemeriksaannya oleh unit reskrim Polsek Nagrag. Jadi, kalau direncanakan, belum tidak, itu hanya spontanitas. Katanya. Spontanitas, tadinya dia akan melukai istri korban. Tetapi, karena pas waktu masuk ke dalam rumah, menurut pengakuan pelaku, suaminya bangun dulu, terdahulu, jadi sekaligus menghalangi istri yang akan dijadikan korban, sasaran. Jadi dihantam duluan suaminya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 tentang penganiayaan dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Seperti diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban bernama Ajun Junaidi yang diserang mantan kekasih istrinya secara membabi buta berinisial M menggunakan senjata tajam jenis kapak patik. Riza, Sukabumi, Jawa Barat.